Halo, hari ini aku menunjukin set tempat untuk syuting MV single ketiga aku. Jadi ini tuh set tempat yang buat kayak menunjukkan sisi-sisi yang, you know, terang, bright, cheerful, happy, bla bla bla. Tempat kedua di dark side, yang dimana ini menunjukkan sisi-sisi kelam, yang depresi. Okay, welcome to the club guys. Ini pertama apa dulu ya yang mau dikasih lihat? Ini dulu deh, ada barang antik. Ya biasa, buku masih sama. Cuman mungkin di sini lebih dark aja, kayak dindingnya lebih hitam. Bukan lebih hitam, emang hitam ya. And then udah sih. Napasnya dipanjang-panjangin. Ya menarik sih, karena susah banget, karena aku emang gak bisa acting, terus gak bisa, you know, kaget, acting kaget atau seneng tuh menurut aku itu yang paling menantang, karena ya aku gak bisa. Tapi berusaha lah ya, kita berusaha di sini buat video klip ini. Dari sekarang mungkin enggak. Jadi enggak. Shoot teriak tadi sebelumnya, shoot teriak. Terus habis ini kayaknya mau lempar-lempar kaca gitu, ngerusak kaca, jadi oh, it's gonna be fun, right? Okay, hari ini aku punya kembaran yang bantu aku dalam pembuatan video klip kali ini. Ini dia, silakan. Ini dia kembaran aku. Namanya siapa? Aku Restu. Restu, ini dia yang bantu aku. Konsepnya kayak gini, aku tuh kan pakai baju putih, Restu pakai baju hitam. Itu karena aku tuh yang menggambarkan kesenangan, kebahagiaan, dan Restu yang sebaliknya. Mungkin keburukan kali ya, sisi buruk yes. Dari kakak. Menantang, apalagi ada gerakan yang merangkak-merangkak. Oh iya, itu merangkak kayak hantu, kayak keluar kayak dari atau oh, dari TV cermin. Tau gak sih? Yes, tapi ini dari cermin, kayak hantu sadako ya. Iya, sadako. Hari ini menyenangkan sekali di shoot-shoot terakhir, karena lumayan mudah daripada yang lain. Kayak suruh merangkak, lempar-lempar boneka, ya itu kan kayak buat aku lumayan gampang lah ya. Jangan lupa nonton video klip single ketiga aku ya. See you!